dugaan tindak pidana fintech ilegal atau peminjaman atau pinjam meminjam online secara ilegal. Kenapa kami sampaikan bahwa ini ilegal? Karena fintech ini ternyata tidak terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan kita yang merupakan lembaga pengawas terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini. Kemudian dalam perjalanannya mereka juga melakukan tindak pidana lain, yakni mereka melakukan pengancaman, kemudian penyebaran fitnah melalui sarana elektronik, dan juga kemudian mereka juga melakukan tindak pidana perlindungan konsumen. Jadi memang ini tidak banyak, jumlah pinjamannya sudah dibatasi minimal 500 ribu, maksimal 2.500. Tapi jumlah nasabahnya yang kami data ini ada sampai 17.560 orang untuk nasabah kaskesnya, dan 84.785 untuk nasabah toko tunai. Untuk tersangka yang kami sudah lakukan penahanan hingga saat ini 3 orang, yaitu 1 warga negara asing dan 2 warga negara Indonesia. Dan kami masih memburu 2 warga negara asing lainnya yang merupakan juga sebagai direksi dalam perusahaan, 2 perusahaan ini. Pasal yang berlapis mulai dari yang pertama, Undang-Undang ITE, kemudian KUH Pidana, kemudian Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukumannya masing-masing 5 tahun penjara. Kamu ketua kata-kata apa? Terus ngancam-ngancam keluarganya kamu? Kata lu bohong gua. Lu lihat sih ya. Keluarga lu semua gua terpot. Kubantar. Terus berhasil itu? Kalau ada tersangka lain yang tertangkap, kita bisa lanjutkan cerita.